Halo Sob, di dunia ini hewan-hewan selalu memberikan kita hiburan dengan tingkah konyol dan menggemaskan. Namun ada beberapa kejadian di mana manusia justru kaget dengan yang dialami para hewan di alam liar. Peristiwa tersebut memperlihatkan beberapa hewan yang secara tidak sengaja tersengat oleh listrik bertegangan tinggi. Bahkan ada yang beberapa mati dengan tubuh yang sudah gosong. Seperti beberapa momen dan kejadian saat hewan tersengat listrik tegangan tinggi berikut ini. Macan tutul dengan wajah hangus. Beberapa waktu lalu ada sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Ketika ada seekor macan tutul yang tersengat listrik. Dikatakan jika wajah macan tutul ini tampak hangus karena terbakar. Menurut laporan, macan tutul yang mati itu berusia 2 tahun dan diyakini datang dari arah pegunungan Aravalli yang dekat dengan desa-desa. Penemuan bangkai macan tutul ini disampaikan oleh seorang warga yang kebetulan melihatnya sedang bergelantung di atas kabel listrik bertegangan tinggi di desa Mandawar, Gurugram, India. Salah seorang petugas divisi hutan Gurugram mengatakan pihaknya menerima laporan warga terkait temuan bangkai macan tutul tersebut. Menurut penuturan warga, hewan predator itu sering masuk permukiman warga dan tersesat. Kadang berburu mangsa atau mencari air. Jika telah bersinggungan dengan warga, macan tutul itu kerap berakhir dengan kematian, baik karena kecelakaan di jalan yang ramai atau akibat dipukuli oleh penduduk desa. Macan tutul bergantung di tiang listrik. Nah Sob, belum lama ini warga India di distrik Nizamabad, Telangana diebohkan dengan seekor macan tutul di tiang listrik. Banyak yang heran karena macan tutul itu dalam posisi tergantung di atas tiang listrik sudah dalam kondisi mati diduga karena tersengat listrik. Seorang petani yang pertama kali melihat binatang yang sudah tidak bernyawa itu tergantung di kabel dan kemudian memberitahu petugas kehutanan. Setelah menerima laporan adanya macan tutul yang tersengat listrik, pihak kehutanan pun menuju ke lokasi. Namun pihak kehutanan tidak sendirian menuju ke lokasi, namun didampingi oleh seorang dokter hewan. Sesampainya di lokasi, para petugas berusaha menurunkan hewan malang itu, kemudian dilakukan otopsi dengan jasad macan tutul tersebut. Dokter yang melakukan otopsi menyebutkan jika kematian macan tutul tersebut karena sengatan listrik. Hal ini diperkuat dengan gigi, cakar, dan tubuh macan tutul tersebut yang masih utuh. Simpanse tersengat listrik. Seekor simpanse jantan yang melarikan diri di atas tiang listrik membuat sebagian petugas keamanan dan tim penyelamat membantunya untuk turun. Tetapi dengan santainya, ia tetap asik berada di atas tiang listrik bertegangan tinggi. Dan karena sudah terlalu lama di atas tiang dan tak mau turun, para petugas pun menembakkan obat bius agar evakuasi berjalan dengan cepat. Namun simpanse ini memberontak dan mencoba berjalan di atas kabel. Karena ia mulai kesakitan karena reaksi obat bius, ia mulai berjalan sempoyongan hingga membuatnya menjadi lemas. Namun naas, simpanse ini malah berpegangan pada seutas kabel listrik bertegangan tinggi. Sontak saja simpanse ini terkejut. Dan ia bertahan bergelantungan di sebuah kabel. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama, ia langsung jatuh ke bawah. Banyak orang yang telah menunggu di bawah dan segera mengevakuasi simpanse tersebut untuk membawanya ke rumah sakit hewan di sana.
burung tersengat listrik. Burung ini awalnya tampak baik-baik saja. Keadaan itu berubah hanya dalam hitungan detik. Burung yang ada di atas tiang listrik itu tiba-tiba tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Alhasil, burung itu langsung jatuh ke bawah. Macan tutul tergantung di atas trafo listrik. Nah sobat, baru-baru ini warga dikejutkan dengan seekor macan tutul yang tergantung di trafo listrik. Yang dikabarkan kejadian ini terjadi di salah satu marga satwa di India. Video tersebut memperlihatkan seekor macan tutul yang tersengat dan tergantung di tiang listrik. Saksi warga mengatakan, macan tutul tersebut awalnya mengejar burung yang berada di sekitaran trafo listrik. Namun saat hendak menerkam burung itu, macan tutul itu langsung tersengat dan seketika itu langsung tak bergerak. Serba bagi rame. Nah sobat, itulah tadi beberapa kejadian saat para hewan tersengat listrik. Gimana kalau menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.